دار الربيع بن كعب الاسلمي رضي الله عنه بلي وبركاته قال للنبي صلى الله وعلى اله وصحبه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او او غير ذلك فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثره السجود Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW bersabda kepadaku mintalah sesuatu kepadaku kamu apa sekarang sampaikan kata Rabi'ah radhiyallahu anhu aku meminta kepadamu agar dapat menyertaimu di surga kelak bersamamu di surga ya Rasulullah berdekatan istanahnya maka Nabi SAW bersabda apakah ada yang lain ada permintaan lain lagi selain itu Maka aku berkata hanya itu ya Rasulullah Kalau itu saja sudah luar biasa Maka Nabi SAW bersabda Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu Dengan memperbanyak sujud Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 353 Seperti biasa teman-teman sekalian Setiap hadis yang sedang kita bahas Kalau Allah mudahkan Kita bisa mengambil fa'id dan hikmah dan ilmu yang luas dari situ, maka kita akan sebutkan hadis ini mengandung banyak sekali hikmah dan ilmu. Yang pertama, teman-teman sekalian, Nabi SAW di masa hidup beliau memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk meminta sesuatu. Nabi SAW memberikan kesempatan para sahabat untuk meminta kepada beliau yang sifatnya dasarnya itu boleh dalam agama, jadi permintaan halal. Apa saja walaupun mustahil di mata manusia Tapi dia dibolehkan secara syarak Boleh orang memintanya Dan ini salah satu mujizat baginda Nabi alaihi salatu wassalam Makanya beliau berkata kepada Rabi'a ah radhiyallahu anhu Mintalah kepada aku sesuatu Dan ini tentu Atas izin Allah Dan sahabat-sahabat yang cerdas Tentu semua sahabat insya Allah Tapi ada yang luar biasa diantara mereka Mereka jeli menangkap itu Seringkali ada diantara mereka yang datang kepada Nabi SAW Mengatakan Ya Rasulullah doakan saya Ya Rasulullah doakan anak saya Ya Rasulullah begini Dan seringkali juga diantara mereka ada yang berani Tanda kutip di sini Untuk memulai pertanyaan Atau memulai satu perbuatan yang akhirnya menjadi Mujizat baginda Nabi SAW seperti kasus di perang Khandak ada sahabat yang dibawakan satu keranjang kurma oleh istrinya untuk dia makan dan waktu itu muslimin lagi kelaparan ada seribu orang lagi menunggu di Khandak maka dia pun tidak memakan dia pun tidak memakan itu tapi dia membawa keranjang tersebut ke hadapan baginda Nabi alaihi salatu wasallam lalu mengatakan ya Rasulullah istri saya bawain ini silakan buat Anda duluan maka Nabi SAW membuka jubahnya ya, Ada kain yang di atas pundak beliau Kemudian meletakkan di tanah Kemudian berkata kepada sahabat ini Letakkan kurma di sini Ditumpahlah Begitu ditumpah kurma tersebut Lalu tiba-tiba menjadi banyak Dan menjadi seperti gunung yang besar Dan seluruh sahabat akhirnya bisa makan kurma Perilaku sahabat ini Tanda kutip Diikuti keberanian yang sangat besar Untuk membuktikan mujizat Nabi Wasallam dan terbuktilah pada saat itu. Begitulah pada saat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ingin mengundang Nabi saw makan dan akhirnya menjadi banyaklah cukuplah seekor kambing untuk memberikan makan seribu orang pada seribu orang pada saat itu. Jadi memang ini mujizat Nabi saw tapi ini hanya di masa hidup beliau sallallahu dan hanya terjadi pada beliau. Ini perlu digarisbawahi kenapa? Karena para sahabat sendiri Ridwanullahi alaihim yang merupakan manusia-manusia terbaik setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Ya. Jadi tidak pernah ada orang datang kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair yang terkenal sudah masuk surga bawa kurma kemudian tiba-tiba kurma jadi banyak. Tidak terjadi. Itu hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mujizat kenabian. Ini pelajaran yang pertama dan mujizat Nabi SAW ada banyak tentunya dirincikan oleh para ulama ada yang menghitung bahkan sampai lebih dari 50 jenis mukjizat yang bisa terlihat dengan mata kepala para sahabat dari doa yang mustajab turunnya hujan memberhentikan hujan menyembuhkan penyakit membuat pohon berbicara ya kemudian mengalahkan orang-orang kafir secara fisik bergulat seperti rukana dan yang lainnya ini semua adalah mujizat untuk membenarkan risalah beliau Sallallahu alaihi wa wasallam. Yang kedua Pelajaran dari hadis ini adalah Kecerdasan Rabia radhiyallahu anhu Kecerdasan Rabia ah ini tidak Tidak biasa Karena waktu ditawarkan Nabi SAW Minta apa saja Dia bisa minta ya Rasulullah Buatlah minta kepada Allah agar saya jadi kaya raya Orang terkayanya umatmu Mungkin bisa saja Bisa minta orang yang paling banyak punya keturunan misalnya. Orang yang selalu menang, orang yang panjang umur. Tapi perhatikan permintaan Rabi'ah. Saya ingin ya Rasulullah, masuk surga plus bersamaan dari situ. Permintaan yang sangat cerdas ini. Gitu ya? Kata para ulama, permintaan Rabi'ah ini sebenarnya dia sedang meminta sesuatu nikmat yang besar sehingga nikmat kecil ikut rentetannya. Maksudnya adalah dengan meminta agar menemani Nabi SAW di surga Berarti di dunia dia akan selalu bersama dengan Nabi di amalan-amalannya Otomatis permintaan yang tinggi ini mendatangkan hal yang kecil Nanti gak? Seperti itulah Dan ini kejelian seseorang dalam meminta sesuatu Dan boleh seseorang tamak dengan rahmat Allah Apalagi kalau mengejar surga Gak ada masalah Kita bisa berinfak seribu rupiah bisa dapat surga karena sadaqah tapi kita juga bisa dapat surga dengan 100 ribu rupiah atau bahkan 100 juta rupiah kita keluarkan yang paling besar untuk mengejar surga boleh tamak dengan itu rahmat Allah sangat luas dan ini kejelian teman-teman sekalian oleh karena itu kata para ulama semestinya setiap muslim selalu mendahulukan dalam kesehariannya yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla adalah surga itu dulu sebelum permintaan dunia karena minta masuk dalam surga berarti permintaan besar di akhirat sana, apalagi surga Fir'daus mengharuskan nanti itu otomatis akan nyambung dengan keselamatan di dunia. Karena nggak mungkin kita masuk surga kalau amal kita di sini buruk, ngerti nggak? Bisa ditangkap? Siang. ya masih hidup siang-siang ya? <laughs> kalau nggak bisa tangkap bahaya ini, ilmunya penting. <laughs> Jadi harus seperti itu. Makanya kita kalau minta surga. Berarti sebenarnya kita sudah minta dunia kita jadi baik Karena nggak mungkin masuk surga tanpa baiknya Perbuatan kita di dunia Seperti itulah Berarti Rabi'ah anhu sangat cerdas di sini. Aku minta masuk surga ya Rasulullah bersama anda Bukan cuma surga biasa di mana anda di saya di situ ya Rasulullah di sebelahnya surga para nabi-nabi berarti otomatis perbuatannya di dunia nikmat-nikmat yang akan dia nikmati semuanya nikmatnya para nabi-nabi Nah, jadi, sangat jeli di sini dalam memohon. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Siapa yang memohon dalam kesehariannya, surga tujuh kali, riwayat lain tiga kali, tapi kita berpegang pada riwayat yang tujuh kali, karena ini lebih kuat, lebih sahih." Maka surga akan berkata, "Ya Allah, Dia telah memohon agar masuk kepadaku, maka masukkanlah Ia, serta siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka tujuh kali dalam sehari." Maka neraka akan berkata Ya Allah Dia telah berlindung dariku Maka selamatkanlah Kita meminta Dan surga merespon kita sekarang Bahkan Nabi SAW mengatakan Surga merindukan Tiga orang Bilal, Ammar ya. Disebutkan nama-nama sahabat Dan Ali Ini semua disebutkan Bagaimana surga merindukan Tiga orang sahabat ini Radiyallahu anhu ajma'in Jadi surga ada Dan merespon kita sekarang Dan tahu itu Sebagaimana juga neraka ada dalam sebuah riwayat yang Sahih juga disebutkan bahwasanya neraka mengeluh kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Murah, ya, atas panasnya, karena sebagian membakar sebagian yang lain, jadi panasnya ya, luar biasa dalam neraka. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali. Nafas itulah yang kalian temukan panas yang sangat di musim panas dan dingin yang sangat di musim dingin. Itu hembusan nafas dan neraka jahanam. Teman-teman bisa kembali ke YouTube ada ceramah saya tentang bedah buku Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka dan riwayat itu dihasankan oleh para ulama hadis. Berarti kita ada respon surga dan neraka sudah ada dan ada respon interaksi dengan surga dan neraka dan Nabi SAW mengatakan sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamannya seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri dan seseorang yang lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal istiqomah teman-teman sekalian. Itu saja. Nikmati halal, kerjakan perintah. Tinggalkan haram, pertahankan saya sampai mati. Masuk surga. Itu kata kuncinya. Antum baik seperti sekarang. Jujur, amanah, jauhi semua yang haram, nikmati yang halal, mati masuk surga. Pertahankan saja itu. Sampai Hudhaifah bin Yaman mengatakan, aku berharap bisa masuk ke dalam rumahku, Dan aku beribadah kepada Allah tidak bertemu sama orang sampai aku mati. Selesai karena janji Allah di akhirat pasti. Artinya memang tinggal menjaga itu. Meninggal masuk surga itu berarti kita lebih dekat dengan surga daripada tali sendal kita sendiri. Kalau dari masjid dicabut ruhnya masuk surga. Lagi sujud, lagi baca Quran, lagi bakti sama orang tua, lagi jenguk orang sakit, lagi jihad. Luar biasa terbuka semua pintunya. Tinggal sabar dalam ketaatan. Begitu pula dengan kemaksiatan. Orang lebih dekat dengan nerakanya Orang ke diskotik, bar, mabuk-mabukan Tabrakan mati, masuk neraka Begitu dekat dia dengan nerakanya wa Gitu kan Oleh karena itu kita harus selalu menyebutkan Teman-teman dalam keseharian kita Minimal tujuh kali Minta masuk surga dan minta berlindung dari Api neraka Ini pelajaran yang kedua yang kita ambil dari hadis. Tentu tadi yang pertama adalah mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bolehnya atau dibukanya peluang bagi sahabat untuk meminta terbaik. Manfaat yang kedua tadi adalah kecerdasan sahabat Rabi karena meminta surga dan orang kalau minta nikmat terbesar maka nikmat terkecil akan ikut bersama yang besar itu. Ya. Mungkin kalau kita pasang jala untuk nangkap ikan, targetnya jala itu tangkap ikan paus, ikan-ikan kecil ikut semua kan? Seperti itulah. Biasanya, kalau menjelaskan masalah makanan cepat faham, ya. kemudian pelajaran yang ketiga, dan ini pesan Baginda Nabi SAW dalam hadis: "Kalau itu permintaanmu, maka dukunglah aku agar permintaanmu itu Allah kabulkan dengan memperbanyak sujud." Makna memperpanjang sujud di sini, kata para ulama. Makna globalnya adalah semua sujud Sujud sholat wajib atau sujud sholat sunnah Masuk dalamnya sujud syukur, sujud tilawah ya. Dan sebagian ulama mengatakan Dan ini pendapat yang paling kuat tadi yang pertama ya. Pendapat yang kedua menye, uh, Ulama mengatakan bahawa saya ini maksudnya adalah sujud-sujud sholat sunnah Kena sujud sholat wajib Sudah pasti Sudah diterima Itu insya Allah pahalanya besar sisi Allah. Tapi sholat sunnah ini dibutuhkan untuk menambah Untuk menambah Gitu kan tapi Allah Alam pendapat pertama yang lebih kuat adalah semua sujud masuk di dalamnya. Artinya konsentrasi dalam solatmu wajib sunnah kerjakan semua. Setiap ada berita gembira sujud syukurlah. Setiap lewat ayat tentang sajadah sujud sujudlah. Dan sudah kita bahas di bab solat kita sebelumnya. Dan ini juga merupakan teman-teman sekalian fadilah bagi orang yang selalu solat dan solat itu berikan haknya tenang tuma nina jangan tergesa-gesa. Tak ada yang antum kejar. Allahu Akbar Nikmati kalimat itu Karena perhurufnya pahala Nikmati gerakannya Karena pergerakan pahala Sudah nafas tenang Wajah tu wajihia fataras samawati wal ar Wajah tu wajihia fataras samawati wal ar apa yang dibaca Buru-buru Mau kejar apa ini hmm. Al-Fatih baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salah satu cara Nabi SAW baca Al-Quran adalah Berhenti di tempatnya